Nissan Kick akhirnya mendapatkan pembaruan berupa generasi terbarunya nih gengs. Jadi seperti apa sih Nissan Kick generasi terbaru ini? Simak sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya gengs. Nissan resmi memperkenalkan generasi kedua dari Nissan Kick, yang merupakan mobil compact dengan desain futuristik. Nah, bagian depannya sangat berbeda dari generasi sebelumnya, gengs. Nggak depannya doang sih, semuanya. Nah, lalu grillnya sudah tidak lagi menggunakan grill ciri khas Nissan, yaitu V-Motion. Nissan Kick generasi kedua ini sepertinya akan menjadi cikal bakal desain baru dari Nissan, gengs. Namun, kita lihat saja mobil terbaru dari Nissan lainnya. Keseluruhan desain mobil ini semua berbeda dari sebelumnya, gengs. Desain baru ini lebih tegas, terlihat kokoh dan fresh. Nissan mengklaim generasi Kick ini dimensinya lebih besar dari sebelumnya, gengs. Nah, Nissan Kick gen terbaru ini punya ground clearance yang lebih tinggi, 213 mm. Nissan Kick terbaru ini punya fitur ProPilot terbaru, gengs. Lalu ada layar 7 inch dan ada juga opsi 12,3 inch dengan fitur koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu yang menarik, speaker Nissan Kick terbaru ini menggunakan sound buatan Bose. Nissan Kick terbaru ini punya varian penggerak AWD, gengs, atau All Wheel Drive. Lalu mesinnya yang digunakan adalah 2,0 liter dengan tenaga 141 horsepower dan torsinya 189,8 Nm. Lalu transmisinya menggunakan X-Tronic CVT terbaru untuk penyaluran tenaganya, gengs. Sekilas desainnya mirip, gengs, dengan Mitsubishi X-Force. Faktanya, Nissan Kick memakai platform berbeda dengan X-Force. Nah, Nissan menggunakan CMF-B. Jadi jelas beda, gengs, dengan X-Force. Selebihnya, Nissan kabarnya akan menjual mobil ini pada musim panas sebagai model tahun 2025, gengs, di Amerika Utara, gengs. Nah, jadi kira-kira bakalan masuk Indonesia nggak ya? So, segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers. Salam Auto Pride, Automotive is Pride.